Perjalanan kehidupan seorang bayi di dalam kandungan adalah proses yang menakjubkan dan ajaib yang berlangsung sekitar 9 bulan. Saat ini, dasar keberadaan mereka terbentuk, karena mereka mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dalam lingkungan yang aman, yaitu rahim ibu mereka. Mulai dari saat pembuahan, ketika satu sel terbentuk, bayi memulai transformasi yang menakjubkan. Melalui serangkaian proses yang rumit dan kompleks, gumpalan sel kecil ini berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi janin yang lengkap. Selama perjalanan transformasi ini, organ, anggota tubuh, dan sistem penting bayi secara bertahap terbentuk dan mulai berfungsi. Pada tahap awal kehamilan, jantung bayi mulai berdetak, menandai awal kehidupan yang baru. Saat minggu-minggu berlalu, fitur wajah mereka yang halus, lengkungan anggun pada anggota tubuh mereka, dan pembentukan jalur saraf yang rumit menjadi semakin terlihat. Indra bayi juga mulai bangun, dengan mata dan telinga mereka berkembang untuk dapat merasakan dunia di sekitar mereka. Ketika trimester kedua berjalan, kehadiran bayi menjadi lebih terasa. Mereka sekarang mampu bergerak aktif, melompat dan menendang dengan gembira di dalam kantong ketuban. Periode ini juga penting untuk perkembangan indera mereka, karena mereka mulai merespons rangsangan eksternal seperti cahaya dan suara. Meskipun mata mereka masih tertutup, mereka bisa mendeteksi perubahan kecerahan, sedangkan telinga mereka menjadi peka terhadap irama menenangkan detak jantung ibu dan lantunan merdu suaranya. Pada tahap akhir kehamilan, bayi terus tumbuh dan berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan. Setiap hari membawa pencapaian baru saat tubuh mereka bersiap untuk memasuki dunia dengan gemilang. Paru-paru mereka yang kecil berlatih bernapas, sistem pencernaan mereka menjadi matang, dan tulang-tulang mereka menguat. Otak bayi mengalami perkembangan yang luar biasa, membentuk dasar bagi pembelajaran, ingatan, dan kesejahteraan emosional di masa depan. Sepanjang perjalanan yang luar biasa ini, hubungan bayi dengan ibu mereka semakin dalam. Mereka bisa merasakan sentuhan ibu, meresponsnya dengan gerakan yang halus. Mereka juga bisa merasakan kehadirannya, mengenali suaranya, dan mendapatkan ketenangan dari ritme yang akrab. Tali pusar menjadi tali kehidupan, mengirimkan nutrisi dan oksigen yang penting dari plasenta untuk memberi makan bayi yang sedang berkembang. Kehidupan bayi di dalam kandungan adalah bukti dari keajaiban penciptaan. Ini adalah waktu pertumbuhan yang luar biasa, transformasi, dan persiapan untuk dunia yang menanti mereka. Peran ibu dalam merawat dan melindungi kehidupan berharga ini sangat penting, karena pilihan dan tindakannya secara langsung berdampak pada kesejahteraan dan masa depan bayi yang sedang berkembang. Melalui perawatan diri yang tepat, pola makan yang bergizi, pemeriksaan prenatal yang teratur, dan lingkungan yang penuh kasih sayang, ibu memberikan kondisi optimal bagi bayinya untuk berkembang dan tumbuh dengan baik.